hubungan para gubernur Jambi dengan sejumlah nama terkenal. Yusuf Singirikane, gubernur Jambi yang pertama, dulunya dikenal dekat dengan Bung Karno. Ia memiliki anak bernama Agnita Singirikane, tokoh senior di PDI Perjuangan. Dari Agnita inilah lahir Ihsan Yunus yang merupakan anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi. Gubernur Jambi yang kedua, Haji Abdul Manap. Abdul Manap adalah menantu dari Makalam, sosok tokoh Provinsi Jambi yang menjadi wali kota Jambi pertama pada tahun 1946. Nama Makalam diabadikan menjadi nama sebuah jembatan di kota Jambi. Abdul Manap sendiri namanya diabadikan menjadi nama sebuah rumah sakit di kota Jambi. Abdul Manap berbesan dengan pengusaha Jambi yang populer pada tahun 70 hingga 90-an, yaitu Nurdin Hamzah. Dua anak Abdul Manap pernah menjadi tokoh penting di Provinsi Jambi, yaitu Zurman Manap sebagai ketua DPRD Provinsi Jambi dan Arifin Manap sebagai wali kota Jambi dua periode. Jamaluddin Tambunan, gubernur Jambi yang keempat. Ia adalah gubernur Jambi yang berlatar belakang militer sebagaimana Yusuf Singirikane. Dua anak Jamaluddin Tambunan, yaitu Amri Tambunan dan Ashari Tambunan, menjadi Bupati Deli Serdang. Gubernur Jambi yang keenam yaitu Maskun Sofwan. Sebelumnya ia adalah Bupati Temanggung, Jawa Tengah. Yang menjadi wakil gubernur saat ia menjabat adalah Abdurrahman Sayuti. Kelak Abdurrahman Sayuti lah yang menggantikannya. Saat Abdurrahman Sayuti menjadi gubernur, ia memiliki seorang ajudan yang kini kita kenal dengan panggilan HBA atau Hasan Basri Agus, kemudian akan menjadi gubernur Jambi. Setelah Abdurrahman Sayuti, gubernur Jambi selanjutnya adalah Zulkifli Nurdin. Ia adalah anak dari Nurdin Hamzah yang merupakan besan dari Abdul Manap. Zulkifli Nurdin memiliki anak yang bernama Zumi Zola, yang kelak juga menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur dan menjadi gubernur Jambi. Selanjutnya adalah Hasan Basri Agus, gubernur Jambi pada 2010 hingga 2015. HBA muda pernah menjadi ajudan gubernur Abdurrahman Sayuti. Ketika HBA menjadi gubernur, ia membangun jembatan pedestrian di atas Sungai Batanghari yang dinamai Kentala Arasi, yang merupakan akronim dari Genah Tanah Lahir Abdurrahman Sayuti. Kemudian adalah Zumi Zola yang menjadi gubernur Jambi sejak tahun 2016. Zumi Zola merupakan anak dari Zulkifli Nurdin. Ia termasuk terah dari Nurdin Hamzah yang terjun di dunia politik. Setelah Zumi Zola tak lagi menjabat, posisi gubernur diisi oleh Fahrori Umar yang merupakan wakilnya. Fahrori adalah putra Bungo, Provinsi Jambi, yang memiliki anak bernama Ria Mayangsari yang menjadi anggota DPD RI. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Silakan komentar. Siapa lagi tokoh yang ingin kalian saksikan videonya?